bulan yang baru Tuhan masih mengizinkan kita ada dalam bait-Nya sama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Biar kita mau pakai semua fasilitas yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita lebih lagi hidup menyenangkan hati Tuhan menjelang akhir zaman ini, biar kita semakin hari dekat sama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan sekali lagi berdoa. Haleluya, haleluya. Inilah bukti kasih cinta-Mu yang besar Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan di dalam bulan ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah kasih setia-Mu. Banyak pergumulan, banyak masalah Tuhan, mungkin banyak lembah-lembah yang harus kami lewati. Tapi Tuhan, kami tahu kami tidak sendiri, ada Engkau yang menyertai kami. Dan sampai hari ini, kalau kami boleh melayani, kami boleh beribadah, ini semua bukan kuat hebat gagah kami, tapi karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa, Kau masih mempercayakan kepada kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktu yang terindah kami boleh berjumpa dengan-Mu. Kami boleh menyapa-Mu, kami boleh memanggil-Mu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang terindah yang Kau berikan bagi kami. Nafas kekuatan, kesehatan ini Tuhan. Biar Engkau mau pakai setiap kami dan melayakkan kami semua anak-anak-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa Tuhan biar hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Kau lawat menyatakan kuasa-Mu untuk semua anak-anak-Mu Tuhan. Hibur mereka yang susah, beri Tuhan kekuatan buat mereka yang lemah. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Di dalam ibadah ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat anak-anak-Mu. Kami pulang membawa sukacita dan kemenangan karena kami berjumpa dengan Yesus sendiri yang ada dalam kehidupan kami, bahkan hadir dalam ibadah ini. Terpuji nama Tuhan, serahkan semuanya, serahkan semuanya ibadah ini, pelayanan kami, semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin, 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 haleluya. Mari kita membuka hati di hadirat Tuhan, kamu renung-renungkan kasih setia-Nya yang besar. Haleluya, 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 terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sama kita mengangkat pujian. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu.
terlalu besar, terlalu mahal. Kau lakukan semuanya buat kami anak-anak. Terima kasih Yesus. Haleluya, dari hatimu nyanyikan pujian. Terlalu besar kasih Tuhan. Siapa kami ini di hadapanmu Tuhan? Orang-orang yang gak pantas, yang gak layak. Tapi kau boleh memanggil kami dengan nama kami. Kau memilih kami untuk bisa menjadi anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Sekali lagi. Terlalu besar kasihmu. Terlalu besar. Biar kita mau renung-renungkan kasih setia. Jangan pernah kita sia-siakan semua. Terima kasih.
yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Kadang kami yang menjauh, kadang kami yang lari, tapi tanganmu senantiasa terbuka lebar untuk kami, menunggu, menanti kami untuk pulang, mengalami kasihmu yang besar. Terima kasih Bapa, kebaikan, kesabaran, untuk kemurahanmu. Terima kasih Yesus, kau mengasihi kami, kau mencintai kami. Setia,
kesetiaan Tuhan, pengorbananmu begitu besar buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tidak cukup sampai di situ Bapa, tapi kau menyediakan setia apa yang kami butuhkan. Pemeliharaan, yes, kau tunjukkan kasih setiamu, engkau menyediakan setiap apa yang anak-anakku butuh, tak pernah kau meninggalkan kami. Kemurahannya, kedahsyatannya, keajaiban dan kehebatannya
Terima kasih Tuhan kau tunjukkan buat setiap kami. Terpuji namamu Tuhan, dan saat ini anak-anakmu akan menikmati hadiratmu, membawa pujian penyembahan kami, biar semua ini boleh menjadi doa yang harum di hadapanmu dan menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan, berkatmu telah turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk anugerahmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri dong senyum kiri kanan Bapak Ibu Saudara, sapa mereka, halo selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, yuk menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, tercurah buat setiap kami. Itulah kasih.
bahwa kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu begitu lebar buat kami. Tidak ada yang dapat menandingi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Punya Allah yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Oh.
meragukan kasihnya, jangan pernah meragukan kebaikannya. Dia Allah tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Ikuti ya terus. Karena kebangkitannya itu memberikan pengharapan buat kita. Jadi jangan pernah kita ragukan kasih kebaikannya. Senantiasa mendekat kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup, Allah yang terlalu sanggup untuk menyatakan kebaikan buat setiap kami, menolong anak-anak, menghibur setiap kami yang susah, bahkan memberikan kesembuhan buat semua yang sakit. Engkau sudah tanggung dan selesaikan semua di kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Tugasmu sudah selesai Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Tinggal kami anak-anakmu ini Tuhan, yang terus harus berjalan dalam iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan.